Bücher. Tadi bagus banget dan itu versi baru lagi ya depannya ya. Lebih... Kita bikin versinya beda sama yang ada karena sejuta orang yang nyanyi lagu ya, ini kan. Sempat dengar beberapa, makanya pas ini, oh ini popnya pop banget tapi kok bisa ya gitu, kok bisa dibikin pop banget dan enak gitu. Iya makasih Ari. Ya itu enak banget tadi depannya, terus pas masuk ke... bukan, itu dangdut atau apa? Koplo. Ke koplonya itu juga masih ke kontrol sih. Soalnya ada beberapa yang tiba-tiba terlalu semangat kan kadang-kadang begitu masuk ke koplonya. Tadi kamu masih bisa kontrol itu dan... pokoknya Mbak, menarik deh pokoknya tadi. Lebih menarik lagi kalau kamu aku ajarin ini. Nah, ayo. Lo mau ngajarin dia apa tuh? Iya, mau ngajarin ya. Oh itu. Nah, yang gitu-gitu ya gak bisa, ini badannya terlalu kaku. Udah bisa gue bayangin lah. Kaku banget sama kita, sama kita. Kayak karena bau kering ya. Ada bautnya kita, ada bautnya. Padahal lo udah semangat banget. Ah bohong lo Judika, Judika bohong. Bang Judika bohong ah. Wow. Ini giliran aku nih ngomong nih. Iya Bu.
Ica, aku bangga banget sama kamu. Gak mudah untuk menyanyikan lagu yang semua orang sering banget nyanyiin, tapi dengan versi yang berbeda gitu. Terus aku waktu pas tadi kita latihan agak-agak sedikit kayak, pokoknya harus gini, pokoknya harus gitu. Yeah. Maaf banget ya, tapi aku seneng banget hasilnya yang kamu tadi udah presentasiin sama kita. Sampai aku kayak, wah gila bagus banget Ica. Setiap minggunya kamu selalu bisa untuk menjadi lebih baik. Dan aku yakin banget kamu itu tak terhentikan untuk berkilau. Jadi aku sangat menunggu lagi penampilan kamu yang lainnya. Tapi kita kerja keras terus. Oke, Ca? Iya, Ca. Bismillah, bismillah. Aja. Pencarian faktor X terbaik di Indonesia masih berlangsung. Ikuti info terbarunya di sini. Subscribe, like, comment, and share video ini sekarang juga. Terima kasih. Jangan lupa untuk ngevote Maisha di aplikasi RCTI Plus. Scroll ke bawah, klik banner Vote X Factor Indonesia, lalu pilih Maisha, terus masukin jumlah vote kalian, dan klik vote. Terima kasih.